Raya, coba kamu lihat kakak kamu tuh ya. Udah feminim, cantik, bisa papi andelin di kantor. Ya minimal kamu itu... Terus aja bagi-bagi Raya sama Kak Furi. Kalau gini caranya, Raya gak betah tinggal di rumah ini. Raya. Kamu ini apa-apaan sih sama papi kamu? Kamu gak boleh begitu. Mami itu sayang sama kamu. Mami bohong. Mami sama papi itu gak pernah ada yang sayang kan sama Raya? Siapa bilang kita tuh semua sayang sama kamu? Papi, bantuin dong sini. Mami gak lihat apa nih? Papi kegencet, papi gak bisa keluar. Tarik di mejanya nih. Ayo, tolong. Gak bisa, ini kalau bagus itu dia kabur. Mami, lepasin Raya, Mi. Raya udah gak ada artinya kan di rumah ini. Jadi untuk apa Raya ada di rumah ini, Mi? Siapa bilang semua peduli sama kamu? Furi! Mi, Furi! Lepasin Raya. Furi! Gak boleh. Gak pernah dianggap di rumah ini. Raya, kamu gak pernah ngomong kayak gitu. Gue emang gak sehebat lo, Kak. Lo itu feminim, lo itu cantik, karir lo bagus, sedangkan gue. Lo beda banget, Kak, sama gue. Gue emang gak berguna di rumah ini. Raya! Papi gak gitu! Raya! Raya! Iya. Bang, kelapa muda dong. Kelapa muda satu. Mami! Aduh, Mami kamu malah nyepet-nyepet jajan. Itu Raya mau kabur, kamu malah sebesar-besar beli es kelapa muda. Tapi Mami tuh capek, haus. Papi mau Mami pesenin ya. Ya udah, satu bang. Jangan pakai sirup ya. Pakai susu aja. Bang, kalau saya esnya dikit aja ya. Lagi batuk. Siapa yang nawarin kamu? Semuanya itu gak ada yang peduli sama Raya. Raya, minum kelapa muda dulu aja. Jangan Mami dulu. Minum dulu nih kelapa muda, Raya. Aduh. Mami sih. Belum dibayar lagi tuh, bayar dong, Pi. Jangan malu-maluin. Buruan kembalian dimana. Sabar, atuh, Pak. Ini juga lagi dihitung. Udah, cepet dong, Pi, bayar. Ah, gimana sih? Ayo. Kenapa lagi sih, Puri? Sakit perut nih. Aku lagi dapat hari pertama. Udah sana deh, kamu pulang aja sana. Ya, udah pulang, Raya. Udah pulang, biarin aja kami yang kejar. Udah sana. Raya deh. Iya. Ami. Yanto, ngapain kamu masih minum aja? Iya, ayo taruh. Buru-buru. Ayo ikutan. Ayo taruh. Ayo. Tenang, bukan gue yang salah, dia nih yang salah, nyebrang sembarangan. Kalau nyebrang jangan sembarangan dong, Pak. Udah dong, orang dia lagi celaka masih aja lo omelin. Tapi ya benar, lo kalau mau nyebrang lihat kanan kiri dulu, jangan nyusahin orang lo. Raya! Kayak gini deh, tolong dibantuin angkat ke mobil biar gue bawa ke rumah sakit. Enggak usah. Mendingan sekarang, mas-mas sama mbak-mbak bubar aja semuanya. Gak apa-apa. Saya bisa rumah sakit sendiri, Kak. Gimana sih mau ditolongin malah kayak gitu? Ini jalanan macet. Raya! Mau ngapain? Ini aneh. Raya! Lo ngapain masuk-masuk mobil gua kalau kagak sakit apa-apa? Hah? Hei! Gua ngomong sama lo! Turun lo! Lo ngapain di mobil gua? Pongo. Aduh ya ampun. Aduh, kepala gua sakit banget. Aduh, kayaknya gua geger otak nih gara-gara kepentok tadi. Aduh ya ampun. Udah mendingan sekarang nganterin gua ke rumah sakit, cepetan! Lo
udah begini masih di acting lu. Turun. Anterin gua ke rumah sakit sekarang juga atau enggak gue lapor polisi kalau misalkan gue udah jadi korban tabrak lari. Tabrak lari. Cepetan. Buruan, ih, banget sih. Raya mana ya? Mi, mendingan sekarang ya coba telepon Diki pacarnya Raya. Kali aja dia tahu. Iya, iya, Mi. Enggak. Mi, ada telepon. Bukan gara-gara aku, ini telepon. Halo. Halo, Diki. Pacar kamu kabur dari rumah. Apa? Pacar? Enggak. Pacar saya ada di sini nih. Iya, Raya ada sama kamu sekarang. Raya? Om? Iya, mana Raya? Suruh pulang, suruh dia pulang ya. Raya nggak lagi sama aku, Om. Kamu ini gimana sih? Tadi kamu bilang Raya ada di situ. Bukan, Om. Ini bukan Raya. Ini mah orang lain, nggak penting. Emang Raya kemana, Om? Hah? Kabur? Oh, yaudah, gini aja deh. Om, tenang aja. Biar aku cari Raya dulu ya. Pokoknya aku nggak akan biarin lah pacar tercinta aku hilang. Tenang aja, Om, ya. Ntar aku kabarin. Siap, Om. Anaknya. Apa sih kata Diki, Pi? Iya, katanya tadi Raya ada di sampingnya dia. Ah, udah ya, kita susulin aja ke situ. Papa bilang suruh pulang, katanya Raya gak ada di sana. Ih, gimana sih itu anak? Ngawur. Gak bener juga deh. Gini. Jadi menurut lo gue gak penting? Oh, bukan gitu. Dan lo selingkuhin gue? Oh, tega banget ya lo. Kamu di mana? Papi kamu tuh tadi nelpon. Sang gini deh, kamu diem di situ ya. Aku jemput, nanti aku anterin pulang lagi. Kamu WhatsAppin sekarang alamatnya, jangan kemana-mana. Nih aku harus kabarin papi kamu dulu nih. Yaudah. Diki gak bisa gue andelin. Dia pasti bakalan maksa gue buat pulang. Aduh, gue harus gimana nih? Mau lo apa sih? Hei! Gue tanya lo maunya apa? Katanya mau ke rumah sakit, gue antar ke rumah sakit. Gak mau rumah sakit yang itu, gue antar ke rumah sakit lain. Udah nyampe rumah sakit lain, gak mau juga. Gue antar lagi ke rumah sakit lagi. Udah nyampe di rumah sakit yang lain, lo ketiga kali. Lo masih gak mau juga, lama-lama gue yang sakit. Lo maunya apa? Gue tanya beneran deh. Mbak! Emosi nih lama-lama gue. Lo dengar gue gak sih? Bisa hargain orang gak? Bisa, tapi ngomong lo panjang banget. Males gue. Kok lo berhenti? Turun. Kenapa gue harus turun? Ya suka-suka gue lah. Ini futrak-futrak gue. Jadi gue berhak buat ngusir orang gak jelas buat turun dari sini. Gue jelas kok. Ngapain lu? Buka! Enggak! Lu turun gak? Gak mau. Buka gak? Misalkan lo ngusir gue bakalan teriak dan ngomong ke orang-orang kalau lo mau macem-macemin gue. Gue gak takut. Tolong! Tolong! Ini tuh orang-orang pada ngeliatin. Jangan teriak. Mau sakit lo. Kalau gue dikerubunin terus digebukin gimana? Gue kan udah bilang sama lo.
kalau lo ngusir gue, gue bakalan teriak minta tolong ke orang-orang. Kalau lo udah nabrak gue, gak tanggung jawab. Dan sekarang lo malah mau ngapa-ngapain gue. Pilih yang mana? Apa gue semalam ketemu makhluk gak jelas gini? Ngomong apaan lo? Cepetan jalan, lama banget sih. Siapa sih gue? Ini. Tapi apa jangan juga lah. Jadi gini kok. Saya udah nyari dari Sabang sampai Merauke. Gak ketemu juga, Om. Kamu nih, masa baru kabur tadi siang? Udah sampai Merauke sekarang? Yang bener aja kamu. Oh iya, maksud saya udah nyari ke mana-mana gitu, Om. Cuman emang... Gimana? Padahal tadi siang sih dia sempat nelfon saya ya. Cuman, dimatiin. Pas saya telepon balik, udah gak diangkat angkat. Capek ya ngomong sama kamu. Puri. Kamu coba telepon teman-temannya Raya. Udah, Pi. Aku tuh udah telepon semua temannya Raya. Tapi enggak ada yang tahu Raya di mana. Pokoknya kamu ya, Fur, kalau ada info mengenai Raya, cepet kasih tahu kami, ya. Iya, Mi. Mumpung enggak ada Raya, ini bisa jadi kesempatan buat gue. Si Furi udah cantik, feminim. Lo tuh sebenernya mau kemana sih? Manapun lo pergi, gue ikut deh. Maksud lo apaan? Mau bikin gue emosi? Tapi beneran, gue gak tahu mau kemana. Jadi kemanapun lo pergi, gue ikut deh. Lagi pula, gue bakal ngebantuin lo jualan kok. Gini-gini, gue itu jago narik pembeli. Tambang kayak lo mau narik pembeli? Gak yakin gue. Yakinlah dengan apa yang gue katakan. Alay lo. Gue kasih tau ya, lo itu perempuan. Gue nih laki-laki baru lo kenal, gak jelas bentukannya kayak begini. Iya sih. Lo gak takut gue apa-apain? Gue itu jago karate. Jadi kalau misalkan lo berani macem-macem sama gue, sikat lo. Wese kali gue disikat. Gak lucu. Siapa yang lucu? Atau jangan-jangan lo mau ngapa-ngapain gue ya? Amit-amit. Enak aja lo kalau ngomong. Emangnya gue ada tampang orang jahat apa? Yang sembarangan ya lo. Ada banget. Ih. Yakin banget tampang lo baik-baik. Turun lo. Kaget gue. Turun. Siapa sih lo? Turun. Kenapa emangnya? Turun. Yang apaan? Lepasin. Apa-apaan sih? Kalau lu mau aman di sini, serahin semua duit lu cepet. Di, kalau gua enggak mau gimana? Berarti lu siap babak belur. Ah! Wow! Soko! Bangun lu semua. Eh, ribut. Apa? Maju. Syukurin. Kabur. Apa lo kucingin? Kabur. Sini, Pak. Kabur. Hei. Jangan pernah kabur lo. Cemen lo semua. Iya, cemen lo semua. Udah. Lo perempuan, jangan berantem. Makasih ya, udah bantuin gua. Iya, sama-sama. Kalau gini, berarti lo harus bahas kebaikan gue dong. Ya udah, naik. Apa? Gue gak denger. Naik!
kalau dibandingin kamu emang si Raya lebih tomboy dikit sih. Sebenarnya mau feminim atau enggak itu keputusannya Raya. Kalau dia udah salah memperlakukan Raya, Raya pasti kecewa. Kalau menurut aku sih sebenarnya nggak ada yang salah, Fur. Cuman pokoknya sekarang kamu tenang aja. Aku yakin juga nanti pasti si Raya bakalan pulang kok. Kamu jangan khawatir ya. Aku akan selalu ada di samping kamu. Apaan nih? Kok tiba-tiba lo meluk gue? Gak apa-apa. Jagoan menang belakangan. Kosan khusus pria, wanita dilarang masuk. Lah, terus gue gimana dong? Ya gak gimana-gimana. Lo kenapa gak pulang aja sih? Gak mau. Iya maksud gue gak maunya tuh kenapa? Aduh, udah deh. Lo itu gak usah kepo sama urusan gue. Tugas lo itu sekarang lo itu harus balas budi sama gue. Asli lo pamrih banget jadi orang. Bodo amat. Mau kemana, mau kemana, mau kemana? Ya mau tidur lah, capek gue ngantuk ah. Halo. Mas. Kesini. Jadi gimana? Boleh enggak? Kamu mau nginep di rumahku? Bukan gua. Tapi ini namanya Raya. Laras. Tangannya. Jadi Raya ini sepupunya Tito. Gue sama Tito sepupuan. Terus iya kan? Iya, dia sepupu. Jadi bokap gua ada adik. Nah, ini anaknya. Iya, itu. Tapi bukannya bokap lu tuh anak bontot ya? Ya emang. Emang papa tuh anak bontot, tapi eyang gua ngangkat anak jadi adiknya bokap. Jadi ini anaknya adik angkat bokap gua. Beneran? Iya. Dari kecil. Jadi gimana, bisa gak? Gak bisa ya? Ya emang sih pasti ngerepotin. Tadi gue kesini karena gue pikir lu bisa bantuin gue, tapi kalau emang gak bisa gak apa-apa. Udah gue pamit. Sorry ya, ganggu malam-malam. Bentar. Mas. Ya, kalau permintaan kamu
aku gak bisa nolak. Beneran nih? Nggak ngerepotin? Iya. Thank you. Makasih ya. Sama-sama. Keluar, keluar! 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 Keluar, 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 keluar! Keluar! Semalam ibu dengar ada suara cewek di sini. Siapa yang bawa cewek semalam ke sini? Ayo ngaku! Kamu! Kamu ya? Kamu! Kamu! Gitu! Hah? Kenapa, Bu? Kamu bawa cewek semalam ke sini? Saya mah mana berani, Bu! Awas ya! Sekali lagi ketahuan bawa cewek ke sini, ibu usir dari kosan ini! Mengerti? Kamu belum bayar kosan tuh. Kamu. Gitu. Kamu belum bayar kosan ke ibu. Wah, masa Bu? Awas ya. Iya, iya Bu. Cepat bayar kosan ya. Siap. Ya elah, kecil banget ini baju anak TK apa ya? Kali gue pakai gini. Laras. Laras, gue boleh minjem baju lo kan? Maaf, ini emang agak sedikit berantakan, enggak apa-apa ya? Ini sedikit doang kok berantakannya, enggak banyak-banyak banget. Tito? Ras, itu sih Raya gimana? Aman? Iya Raya, baik-baik aja kok. Gue udah khawatir aja, soalnya lo kan sama nyokap lo freak banget sama kebersihan. Iya, jangan ditanya. Raya orangnya bersih banget. Hah? Sejak kapan gue bersih? Ya udahlah kalau gitu. Gue mau ke sana nih. Lu mau gue bawain sarapan apaan? Apa aja deh. Kamu kesini juga. Aku udah seneng banget. Oke. Ya udah. Bye. Yo. Ya. Raya, makasih ya. Dekat lo, kita pasti lebih sering main kesini. Lebih sering sama aku deh. Kasih ya. Oh iya, lo ke baju ini aja ya. Hah? Oke? Okay? Ya gue cuma punya itu. Ting banget. Udah, kayak lo cuma boleh pakai yang itu, oke? Okay? Nih, sama ini. Ya udah dah. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarapan bubur, Ben. Makasih, Pak. Kamu care banget sama aku. Yaelah, yang dikasih bubur dia doang. Gue nya enggak. Gue juga belum sarapan, kali jahat banget lo sama gue. Ada buat lo, yeah. Di dalam mobil. Asik lah. Lihat. Ayo sekarang, bantuin abang jualan. Abang apaan?
Abang. Iya, lupa. Lu ngomong kayak dari tadi, minta bantuin Abang. Ya udah. Gua depan ya, Tito. Aku juga ikut bantuin kamu ya. Lu mau ikutan? Ya boleh banget lah. Yuk, duduk di belakang apa-apa kan? Jelek-jelekin kali. Emang udah begini muka gue. Makan di situ ya gimana? Apa bang? Iya nggak apa-apa, nggak asik kayak sih. Ikan kue pepes. Nah, merah.
jadi gak bisa deketin Furi dong. Tapi kayaknya sayang juga ya kalau gue harus kehilangan Raya. Sebentar ya, lagi di... Raya. Kamu ngapain sih? Kerja di sini. Ya, ya, kamu ini ada-ada aja. Kamu tahu nggak satu rumah nyariin kamu? Hah? Kenapa kamu kabur dari rumah? Kenapa kamu nggak kabarin aku? Wah, apa sih? Ngapain lo? Ya telepon mami papi kamu lah. Lo gak boleh bilang sama orang rumah. Loh kenapa? Mami papi kamu tuh nyariin kamu tau gak? Mereka khawatir banget apalagi si Furi. Mereka gak pernah peduli sama gue. Ya gak boleh kayak gitulah, mana ada sih orang tua yang gak peduli sama anaknya. Sini ya. Pokoknya gue gak mau pulang rumah. Udah deh. Udah pulang. Ya tapi ya. Berapa tuh? Yee, rasa biasa. Ntar ada jatah buat lo. Makasih banyak ya, Ray. Gara-gara lo juga nih, udah bantu gue. Ya elah, toh. Biasa aja kali. Ya, hitung-hitung. Ini tuh balas budi gue sama lo. Soalnya kan selama ini lo udah banyak ngebantuin gue. Dua satu berarti. Ya ampun, toh. Masih aja dihitung-hitung. Gue itu ngebantuin lo tulus, ikhlas dari hati. Gak usah dihitung-hitung. Lo duluan kali yang mulai hitung-hitungan. Jadi udah nyari Raya kemana aja? Aku tuh ya udah nyariin dia ke semua tempat-tempat yang biasa dia datengin. Tapi satu pun gak ada loh. Kamu gimana? Sama. Aku tuh udah nelponin semua temennya Raya dari SMP sampai SMA. Gak ada hasilnya. Gak ada yang tahu Raya di mana. Mana sih tuh anak? Gak mungkin gue kasih tahu si Furi kalau tadi gue ketemu Raya. Bisa-bisa gagal rencana gue buat ngambil hati si Furi. Kok lo senyum-senyum sendiri sih? Enggak, siapa yang senyum? Aku lagi gelisah, aku mikirin Raya kira-kira kemana ya? Furi, gimana kalau misalnya besok kita jalan-jalan? Jalan-jalan? Please deh, Ki. Semua orang di rumah ini tuh lagi nyariin Raya. Terus lo ngajak gue jalan-jalan? Bukan, maksud aku kita jalan-jalan nyari Raya. Maksud aku kalau misalnya kita jalan sama-sama nyari bareng, siapa tahu Rayanya ketemu. Siapa sih? Oh, tadi tuh cowok gua. Cowok lu? Iya. Ngapain sih lu? Ya. Tahu gua nih. Lo cemburu ya sama gua? Ya. Kasian banget lo. Pasti lo nyangkanya gua belum punya pacar kan? Next time. Hihihi. Gua cemburu sama lu. Ya enggak lah. Gini-gini gua masih punya selera. Gua tuh cuman kasihan aja sama dia. Kasihan-kasihan gimana maksudnya? Maksudnya
Ya Puca punya pacar begini bentukannya. Lo gak lihat, lo cuma ngaca deh. Lo tuh PA, lo somplak. Jorok lagi. Mau ngapain lo barusan gue apaan? PA, somplak. Eh lagi coba ngulang. PA, somplak, jorok. Apa, lo mau ngapain? Lo mau ngapain? Sembarang aja ngata-ngatain gue, emangnya lo gak somplak? Enggak. Capek-capek gue. Udah. Gue gak bisa kebuka. Biarin, syukurin. Udah, gue cabut dah. Lihat lo besok. Somplak. Gak somplak. Kenapa gue jadi gak yakin ya? Kalau mereka itu sepupuan. Kau curi pandang kepadaku. Kau membawa ku terbang. Mas Mbak, jangan lupa es gobar, enak-enak makanannya. Mas Mbak, jangan lupa pasangan dan tetap es gobar. Tersebut jatuh cinta. Coba tanya kenal dulu ya. Lo ngapain di sini malah jaga bajai? Shhh, balik. Itu Laras kesian jaga. Apaan sih kenapa malah lo jadi yang narik? Ih, bajuk lo gede banget sih. Diam aja. Itu bukannya kemarin ya? Udah bilang sama lo jangan bisik. Kenapa sih kita harus nyari kesini? Raya itu suka jajan. Siapa tahu selama dia kabur, dia makan di sini. Ya mungkin lah, aku tahu Raya, dia nggak pernah ke sini kok. Ku merasakan getaran itu yang tersebut jatuh cinta. Apaan sih kok pakai ganding-ganding gue segala? Ya, nanti kamu hilang. Puri. Puri, dengerin aku. Cinta sejati yang bisa memberi tanpa harus menerima. Dia membawa yang tadi pacar lo kan? Dan bahagiakan jiwa. Dia selingkuh. Terus lo sedih. Manusia. Gak nyangka sih gue seorang Raya yang kayak bisa sedih gara-gara pacarnya selingkuh. Tapi gak apa-apa. Lo nikmatin aja. Gue bantu Laras dulu ya. Sepupu kok mesra gitu sih? Kayaknya udah gak beres nih. Cowok mau selingkuh itu gak pantas buat lo tangisin. Lo kenapa nanya sampai segininya? Gue sebenernya kabur dari rumah, Tok. Yeah. Nggak kaget. Ketebak. Gue dulu pernah sama kayak lu. Kabur dari rumah, luntang-lantung nggak jelas. Makanya pas gue ngeliat lu, gue kasihan. Gue nggak mau lu serasi sama gue. Gak repot-repot kabur dari rumah, berharap ada yang merhatiin, Neng ada yang merhatiin. Kesian banget ya. Terus lo kabur, terus tadi cowok lo gimana? Kenapa lo sampai sedih kayak gini? Yang tadi itu Furi, dia kakak gue. Gue gak nyangka aja tuh mereka bisa sedekat itu. Gue jadi mikir gitu. Apa?
apa jangan-jangan mereka seneng ya gue kabur dari rumah, apa mereka bahagia gak ada gue gitu. Lo gak boleh mikir kayak gitu. Hey. Dia kakak lo kan? Lo masih percaya dia gak mungkin tega kayak gitu? Gak mungkin, Tok. Lo lihat kan sedekat apa mereka berdua? Iya. Iya, gak mungkin kalau gak ada apa-apa. Emang kok deket pasti ada apa-apa? Aturan lo datangin lo tanya. Lo pada ngapain berdua? Gitu. Yang salah gak lo? Ya kan? Ketemu besok ya. Mulai malam ini, lo gak boleh nginep di rumah gue lagi. Lo? Lo usir gue? Gue tahu. Maksud lo gue harus bayar kan? Ya elah, ngomong aja kali sama gue. Pergilah. Oh, gue ngerti sekarang. Ini pasti karena gue jorok kan? Oke, ikhlas. Gue janji, mulai sekarang gue bakalan berubah. Gue bakalan ngebantuin lo beres-beres. Gue bakalan bersihin semuanya. Gue gak bakalan jorok lagi, tapi jangan ngusir gue, ya? Pokoknya, lo harus pergi dari rumah ini. Malam ini juga. Tapi kenapa, Ras? Karena lo pembohong. Tuh, pergi. Gue masih nggak ngerti Ras maksud lo apa. Gak usah pura-pura nggak ngerti deh. Gue udah tahu kalau sebenarnya bukan sepupunya Pinto kan. Gue denger semua pembicaraan lo tentang lo kabur dari rumah dan kakak lo itu. Sebelum kesabaran gue habis, mending lo pergi dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih. Buat siapa? Buat Raya. Buat lu juga. Raya pergi semalam. Hah? Kemana? Tahu. Kok bisa gitu? Kan gua anterin Raya semalam sampai sini. Tahu ah, kabur kali. Ya udah, gua cari Raya dulu. Dito. Apaan? Segitu khawatirnya. Emangnya siapa kamu sih? Aku udah tahu yang sebenarnya. Kamu jahat, Pit. Tahu apa? Tahu kalau Raya sebenarnya bukan sepupu kamu, kan? Raya cerita sama lu. Ya. Aku dengar semua pembicaraan kalian. Pit. Aku tuh suka sama kamu. Tapi kenapa kamu malah bawa perempuan lain sih nginep di rumah aku? Eras. Lo dengerin gue ya. Lo tuh sahabat gue. Sampai kapanpun lo bakal tetap jadi sahabat gue. Tapi aku gak bisa terus-terusan bohongin perasaan aku. Siapa yang nyuruh lo buat bohongin perasaan lo? Lo suka sama gue itu hak lo. Cuman kalau lo mau tetap jadi sahabat gue minta lo hilangin perasaan lo yang itu. Lo bisa kok pasti. Udah ketemu Raya di mana, Di? Udah aku samperin ke beberapa tempat yang lain, emang belum ketemu juga sih.
Ki, ngapain dia pagi-pagi ke sini? By the way, Fori, aku mau ngomong jujur sama kamu. Aku sebenarnya sayang sama kamu. Gak nyangka ya gue, Dik. Raya. Raya, habis dijelasin. Iya. Mau jelasin apa lagi, Kak? Udah jelas kok semuanya. Kakak sama Diki seneng kan aku gak pulang-pulang? Oh, gak gitu ya. Kita bisa jelasin. Diam lah. Dasar. Playboy bocet karet. Abis mainin gue, sekarang lo mau mainin kakak gue. Gak jelas lo mau nyapa. Iya, iya, sabar ya. Sabar ya. Sabar ya. Semuanya gak kayak yang kamu lihat kok. Bener ya. Raya. Ingat ya, kamu itu pacarnya Raya. Raya, astaga. Lu tuh kemana aja sih, Ray? Lu semalam tidur di mana? Lu kenapa mau nangis lagi? Apa? Mau cerita gak lo sama gue? Dikin emang kakak gue. Terus kakak lo terima? Ya, gue gak tahu. Kalau lo masih mau dengerin gue, saran gue lo sekarang pulang deh. Justru tadi gue itu udah niat mau balik. Gue udah nyampe rumah dan pas di rumah gue ngeliat kejadian kayak gitu. Kejadian apa? Ya, bikin nembak kakak gue. Udah itu doang yang lo lihat. Lo nggak lihat kan kakak lo nerima apa enggak? Nah, Ray. Gue yakin banget kakak lo nggak bakal terima Diki. Serius gue. Emang ganteng banget, Diki. Sorry kok gue bercanda. Tapi gue tuh ngerasa lu tuh sama kayak gue ya. Gue kabur dari rumah. Gue ngerasa gak ada yang merhatiin gue. Gue ngerasa semua dunia ini gak ada yang adil. Gitu kan rasanya? Rasanya kakak lo mulu. Gitu ya? Tapi lama-lama gue capek sendiri. Gue sadar kalau gue egois. Gue cuma mikirin gue sendiri. Gue yang gak perhatian sama sekitar. Iya gak? Sekarang lo kabur, orang tua lo pasti nyariin lo dong. Kasihan lo. Gue minta ke lo, jangan ulang kesalahan gue. Gue jadi lo sih gue pulang. Ya udah, gue mau pulang. Misalkan lo harus nemenin gue dan lo gak boleh pulang sebelum gue nyuruh lo pulang. Seneng ya? Eh? Kamu sudah bikin papi sama mami khawatir gara-gara kamu. Pi, dengerin dulu dong alasannya Raya. Lo gak usah so baik ya. Mentang-mentang di depan papi lo jadi baik sama gue. Lo pikir gue gak tahu? Lo sebenarnya seneng kan gue gak ada di rumah? Enggak, Raya. Raya, kamu tuh gak usah nyalain-nyalain kakak kamu. Kakak kamu gak pernah salah. Dengar gak? Raya nyesel pulang ke rumah. Raya.
Raya! Bisa nggak? Jalan! Dari kosan lo. Santai aja kali. Nggak usah diambil hati gitu. Tapi kan ini semua gara-gara gue, Pit. Udah. Halo Vito, kamu ini di mana sih?
Papa telepon dari tadi kan jawab-jawab. Maaf, ini baru bangun. Emang kenapa sih temen-temenan nelfon, Pak? Vito, Papa ada di tempat jualan kamu. Tapi sampai jam segini, putra kamu itu belum ada juga. Papa di sana? Iya, udah dia. Kamu cepetan sini deh, ya? Iya, Pak. Iya. Raya, bangun Raya. Apaan sih Raya gak mau pulang? Raya masih mau di Putra. Ngigo. So cantik banget lo. Raya, bangun Raya. Udah pagi, Raya. Udah pagi. Ya, Papa pakai rambut segala. Kenapa gak lo angkat aja sih? Bokap gue tuh bawel yang ampun-ampunan. Apalagi kok gue ketahuan. Barusan gue digusir dari kosan gara-gara masukin cowok. Cowok? Ya emang gue. Vito. Ini anak mau sampai kapan sih? Ngehindarin Papa aja. Gue tuh orang gak sabaran. Dia gak bisa nunggu lama. Bentar lagi dia juga bakal pergi. Nerima kamu. Apalagi setelah kamu ngianatin adik aku kayak gini. Fur, kalau yang itu aku bisa jelasin kok. Udah. Lebih baik kamu pergi dari rumah ini atau aku bilang sama mantu papi kelakuan kamu itu. Iya. Udah, sana cepetan ya, pergi. Oke, aku pulang. Duh. Gawat nih kalau kayak gini. Kalau Furi gak mau sama gua, masa iya gua juga harus kehilangan si Raya? Bisa double-double gua ruginya nih. Duh, gimana ya? Ngapain masih bengong di sini? Cepetan pergi. Iya ini aku mau. Mami, papi. Ya oke. Masih hujan kan? Cepetan pergi. Ya udah. Iya. Mau pesan apa, Mas? Ngapain lo di sini? Iya. Aku mau pesen makan. Iya, serius ya. Aku mau ngomong sama kamu sebentar lagi, please. Boleh gak? Mau ngomong apa lagi, lo? Mau bilang kalau misalnya lo udah jadian sama Kak Furi? Enggak. Bukan itu, kok. Serius, aku mau ngomong sebentar lagi, please. Tok. Gue izin sebentar ya 15 menit. Ada urusan penting. 15 menit gak lebih ya? Siap, bos. Lagi rame soalnya. Ikut gue. Tadi sosis siapa? Sorry. Ya. Maafin aku dong ya, aku nyesel gue ya udah nyanyain kamu. Ini gara-gara si Furi ya, dia yang ngasut aku ya. Pokoknya aku janji ya, aku gak akan nyanyain kamu lagi ya, serius aku janji. Aku emang bodoh banget ya, tapi aku maafin aku dong ya, please. Enggak. Ya. Aku mohon ya, maafin aku ya, jangan pergi ya, aku mohon. Bohongin lagi kamu. Melukai hatimu. Kuakui ku salah. Maukah kau mendengarkannya? Alasan ku melakukannya sesuai dengan aturan yang sudah saya buat. Sekarang lu pulang. Emang lu kuat tidur di food truck, di jalanan sama gua?
Kasihan Pito, gara-gara gue sekarang dia jadi susah dan tinggal di jalanan kayak gini. Kau dengar bukan dariku. Malam sendirian aja, mending temani abang sini gimana? Aduh, apa yang apa yang pegang gue? Sakit tau? Eh, sakit. Masa lo? Lo kan cewek. Gak boleh bisa berantem. Dasar botak. Pindahin dulu tuh jenggot ke kepala lo. Kayak gue salah strategi nih. Raya kan jago berantem. Woi! Oh ya? Lo berdua berani sama cewek. Melawan gue. Kamu gak apa ya? Gak apa-apa. Kamu mundur dulu, ini urusan laki-laki, oke? Okay? Berani gangguin cewek lo ya? Hah? Lo berdua lawannya gua, bukan dia. Bagus, Dik! Terus! Rai, bangun Rai, udah pagi Rai. Hei. Biasaan udah molor susah banget. Ya. Raya. 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 Rai! Raya! Rai! Gue ngerasa jadi orang paling gak berguna di keluarga gue dan juga di mata lo. Maka dari itu gue mutusin buat pergi. Gue gak mau nyusahin lo terus. Karena ngeliat lo susah, ngebuat hati gue sakit, Tok. Makasih ya, untuk semuanya. Untuk kebaikan lo, untuk ketulusan lo selama ini. Gue pamit. Salam, Raya.
Si goreng kok asin banget. Si goreng apa nih? Mau kawin ya, Mas? Saya bikinin lagi, Mbak, ya. Udah, Mas. Sorry. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ras. Mau ngomong apaan sih? Gue lagi pusing nih. Komplain sama customer. Itu, tapi ini jauh lebih penting. Tadi pagi, bokap kamu ke rumah aku. Udah beberapa hari ini dia nyariin kamu terus, Bito. Tapi HP kamu mati mulu. Kenapa sih? Pito, kok malah diem sih? Itu muka kamu kenapa kusut banget? Ada apa sih? Apaan? Baca. Jadi, udah nih, main sepupu-sepupuannya. Sekarang kamu harus jelasin ke aku. Sebenarnya ada apa sih antara kamu sama Raya? Nggak ada apa-apa sebenarnya. Awalnya tuh, gue nggak sengaja hampir nabrak dia. Terus dia minta tolong sama gue buat ikut kemanapun gue pergi. Ya gue gak tega lah. Melihat dia luntang lantung gak jelas. Makanya gue minta tolong sama lo. Cuman minta tolongnya. Gue bohongin lo. Wah, kesempatan gue nih. Kalau soal itu, kamu gak usah khawatir. Aku udah maafin kamu kok. Thank you. Dik, makasih ya. Semalam lo udah nolongin gue. Iya, aku emang harus jagain kamu. Tapi kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, kan ada lo. Mana aja ya. Iya, aku boleh angkat telepon sebentar. Oh iya iya, gue juga ke toilet dulu ya. Oke, okay. Semalam pergi. Tinggalin. Siapa yang ninggalin sih? Lu lihat kan dia pingsan. Masa gua bayar lu dulu baru gua tolongin dia? Enggak lah, gua tolongin dia dulu. Bayar lu gampang. Iya, ya udah. Percaya datang ke sini. Bayar dong, ah. Lu harus ingat. Kalau gak ada gua sama dia, gak bakalan balikan lagi sama cewek lu. Jangan ngaco lu, Yung. Gua belum balikan. Jadi rencana kita belum bisa dibilang berhasil. Ya. Mesti egois. Makanya tolak, malahan deketin adiknya. Kenapa lo jadi malah ceramahin gua? Hah? Nyesel gua curhat sama lo pada? Iya, bayar sekarang aja, cepetan. Iya, gua gak megang cash. Nanti aja gua transfer, boleh gak? Awas! Kalau bohong. Udah, cepet dulu. Lihat kan, ayolah. Aneh lu, yuk. Yuk, ya. Ya, sebenernya aku mau kata, ya apa? Jadi dua preman itu orang-orang yang lo bayar? Hah? Yang mana? Yang tadi?
Iya, enggak bukan. Gue nyesel pernah pacaran sama lo. Lo itu pengecut tau gak? Iya, mau kemana ya? Pasin tangan gue. Lo pilih kantor polisi atau muka lo yang bonyok? Jangan. Iya, aku sayang kamu ya. Iya. Lapong yuk ah. Ada yang lihat novel aku gak sih yang sampulnya warnanya hitam? Kayaknya mama pernah lihat di atas. Coba kamu cek deh di atas. Raya? Mami sama papi kangen sekali sama kamu, Nay. Maafin mami sama papi. Karena selama ini mami sama papi sudah membeda-bedakan kamu dengan kakak kamu. Maaf ya, Nak. Raya, papi janji papi gak akan melarang kamu untuk jadi diri kamu yang sebenarnya. Ya. Kalau papi melanggar, kamu boleh minta apa aja sama papi. Ya. Kak, maafin Raya ya. Ini semua salahnya Raya. Enggak, Raya. Ini salah kakak. Kakak yang udah bikin kamu pergi dari rumah ini. Enggak. Ini salahnya Raya. Kakak gak salah apa-apa. Ini semua salahnya Raya. Udah. Sini, sayang. Ini bukan salah kamu. Bukan salah Furi juga. Ya. Semua ini salah papi sama mami. Ya. Maafin papi sama mami. Maafin Raya ya, Pi. Ini semua emang gara-gara Raya. Ini semua salahnya Raya. Semuanya jadi kayak gini gara-gara Raya. Raya janji. Raya janji Raya bakalan berubah. Raya janji Raya bakalan belajar buat nurutin keinginannya mami sama papi. Raya janji Raya gak bakalan egois lagi. Maafin Raya ya. Saya sayang banget sama mami, sama papi, sama Kak Furi. Yang penting kamu sudah kembali sini. Itu udah lebih dari cukup buat papi. Papi senang sekali sama papi ya. Gimana, Diki? Dia kan pacar kamu. Masa nanya sama aku? Lah, bukannya dia udah nembak lo, Kak? Masa abis macarin kamu, dia gak deketin aku? Iya, makanya itu udah gue putusin. Bagus dong. Ya. Sebenarnya selama ini tuh, aku gak pernah rela dia jadi adik ipar aku. Untung kamu putusin. Untung aja ada peristiwa kayak gini. Kalau enggak kan, gue gak bakalan tahu Diki sebenarnya orangnya kayak gimana. Karena apa yang Diki lakukan ke gue itu jahat. Makasih ya udah dianterin. Pito. Sini. Iya. Kamu tuh kemana aja sih? Papa telepon gak aktif, kamu gak aktif. Kamu sudah bikin papa khawatir tau. Ya maaf pak. Bukannya Pito mau bikin papa khawatir. Cuman apa? Hah? Cuman kemarin pas papa telepon itu waktunya gak pas. Oh, papa tahu sekarang. Kamu itu kemarin lagi sama cewek berduaan. Iya kan? Cewek yang sudah bikin kamu itu diusir dari tempat kos. Iya. Ngomong aja. Kok papa tahu? Dia tahu lah. Lihat dari YouTube. Ada yang upload begituan. Kurang kerjaan banget ya zaman sekarang. Udah ada yang usah bercanda kamu.
tahu dari ibu kos. Ibu kos pak yang upload? Kan, papa itu kemarin datang ke tempat kos kamu. Dan ibu kos yang bilang. Apa sih? Yang papa nggak tahu dari kamu? Kamu sembunyi di bulan aja, papa itu. Papa tahu. Nggak tahu. Yaudah, Pito minta maaf pak ya. Pito ceritain. Dia perempuan baik-baik. Ya perempuan biasa. Pito, kamu dengar ya. Kalau dia itu perempuan baik-baik, gak akan mungkin dia mau diajak ke tempat kos kamu. Ingat itu. Udah deh. Mulai sekarang kamu lupain perempuan itu. Dan besok papa mau kamu bantu papa. Bantu apaan? Papa mau buka cabang perusahaan. Dan papa mau kamu yang kelola. Gak bisa. Gak bisa gimana sih kamu ini? Papa, sekarang gini, Pito kan harus fokus sama Putra. Ingat ya, papa gak mau tahu. Siapa gak mau tahu? Gak mau? Harus mau kamu. Gak mau? Harus mau? Gak. Cinta sejati yang bisa memberi tanpa harus menerima. Misalkan gue udah jadi korban tabrak lari. Cepetan. Manusia hanya cinta sejati. Jadi saya ini gue sama Pito buat. Ya kan? Takkan. Gue gak boleh mikir kayak gitu. Dia kakak lo kan? Lo masih percaya dia gak mungkin tega kayak gitu. Dia bingung gak ya gue pergi gitu aja dan cuma ninggalin surat? Dia nyariin gue gak ya? Emang bener. Pito tuh cowok yang baik. Sosis pedas manis, veggie 2, maaf, mas, veggie ya, mas, masnya gimana? Cumi, tinggal yang 170 gram gak apa-apa ya, cumi, kakap. Sebentar mas ya. Di sini. Pito, tadi itu papa di rumah cari kamu. Ke kamar kemana-mana gak ada. Kata si Bibi katanya kamu udah pergi bawa Putra. Eh? Pokoknya begini deh. Papa sekarang gak mau tahu ya. Kamu ikut papa. Ayo. Oke. Hari ini Pito nurut sama papa. Pito mau ikut. Tapi ada satu syaratnya.
bikin malu papa ya. Masa nemuin kalian pakai mobil food truck begini? Hei, sebentar pak. Iya, papa yang sebentar. Ini papa yakin rumah kaliannya papa ini. Iya, yakin. Kenapa emang? Hah? Masa papa bohong? Serius? Ya serius lah. Itu Pak Husni kesini bawa mobil food truck. Ada apa ya? Iya ya, kok naik food truck sih? Food truck? Food truck apaan sih? Pito? Bang, kamu kenal anak Pak Husni? Pito! Pito! Raya! Ngapain lo di sini? Paus nih, ini anak saya Raya. Oh, jadi Raya ini yang akan mewakili bapak nanti untuk kerjasama kita, Pak? Bukan, Paus nih. Ini Pak, anak saya. Yang ini Pak. Oh. Fury, jadi begini Fury. Papi sama Pak Husni akan bekerja sama atas cabang perusahaannya Pak Husni, ya. Dan yang akan mengelola perusahaan itu adalah kamu sama anaknya Pak Husni. Oh. Maaf ya, Pito, interupsi bentar. Apa? Pito kan udah bilang berkali-kali ke papa. Kan Pito udah bilang Pito keberatan. Pito udah stuck sama food truck. Terus kalau Pito boleh jujur, Pito juga ada stuck sama Raya. Sebentar. Maksud kamu apa sih? Apa-apa gitu aja gak ngerti. Perempuan yang sama Pito itu Raya, Pak. Dan Pito ini juga, Pak, yang selama ini udah ngebantuin saya. Bahkan sering banget Pito nyuruh saya pulang loh, Pak. Kalian sudah saling kenal? Gak cuma saling kenal. Bahkan kayaknya cintanya juga udah stuck nih di food truck. Jemput kamu kan. Pak, izin ya, Pak ya. Om, izin Om ya. Ayo cabut. Assalamualaikum. Jadi gimana nih? Gimana? Gimana apanya? Ya. Gua. Gua kenapa sih, Tok? Lu sakit gigi ya? Bercanda lagi, gua lagi ngomong. Gua lagi mau ngomong serius sama lu. Please. Ya udah kalau misalkan lo pengen ngomong serius sama gue, lo tinggal ngomong. Biasanya juga lo ceplos-ceplos. Rai, gue... Suka. Itu kan kabri mami papi sama bokap ya? Rai. Gue suka sama lo, Rai. Lo mau jadi pacar gue gak? You're my life, you're my everything I need.
give you my heart, I give you my soul in every way. Hati merasa sepi bila ku jauh dari sentuh cintamu. Gue berat, kok. Lepasin. Pak, om apa-apaan sih? Kenapa dilepasin? Eh, Vito. Ya? Kamu yakin mau fokus sama food truck ini? Hah? Yakinlah. Terus kamu yakin mau sama Raya? Sangat yakin. Kalau kamu yakin dan mau sama Raya, izin dong sama papinya. Ayo sana. Om, boleh ya? Gak boleh! Raya gak boleh dimainin. Dan harus dibuat senang terus. Siap, Om. Sebentar semua. Makasih ya, Papi. Raya. Raya. Ini adalah tanda cinta gue ke lo. Putra telah mempertemukan kita berdua. Gua gak peduli itu. Mau lo cerok, mau lo tomboy, lo PK. Itu nasib gua. Sayang, sayang. Kita baru aja jadian. Sekarang gua mau kita lebih dari sekedar jadian. Interupsi. Enggak. Raya belum boleh dilamar kalau Puri belum nikah. Jadi untuk sementara ini api tak, ya. Lumayan. Raya, jangan sampai gara-gara ini kamu kabur lagi dari rumah, ya? Iya. Lo tau gak? Cinta gue ke lo sama kayak cinta lo ke Putra. Sama-sama stuck. Kalau gitu, kita sama-sama cinta stuck di food truck. Dinyala. Payan kok? Kelamaan nih. Oh iya. Hah? Abe? Halo? Rai? Rai. Sorry. Lo gak boleh bilang sama Om Mbak. Sorry. Kemana outnya? Situ. Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku.
Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku koyong ini? Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu.